Kamu ingat gak waktu pertama kali ketemu aku? Waktu itu apa yang kamu rasain? Biasa aja. Hah? Biasa aja? Pertama kali ketemu kamu tuh kesannya kamu tuh playboy banget. Bentar-bentar, kamu ngapain sih nanya kayak gini? Ya, gak ada apa-apa, aku cuma pengen tahu aja. Waktu itu kamu mikir apa waktu ketemu aku? Oh, kalau kamu, apa yang pertama kali kamu pikirin tentang aku? Ya, kalau aku gak ada apa-apa, ya tertarik aja. Jadi, selama kita ketemu dan kenal sampai sekarang, apa yang kamu pikirin tentang aku? Harus aku jawab ya? Iya, jawab. Tapi kamu janji dulu gak boleh marah sama aku. Oke. Pinky promise. Kamu tuh moody. Kadang kamu tuh suka marah-marah untuk hal kecil yang gak penting. Kamu tuh gak peka. Kamu tuh cuek. Terus kamu tuh perfeksionis. Tapi kadang terlalu perfeksionis malah buat semuanya jadi tambah ribet. Terus kamu tuh... Bentar. Masa semua tentang aku negatif? Yon, aku belum selesai bicara. Iya. Pasti kamu ngomongnya negatif lagi. Kamu tuh ya suruh aku nggak bicara negatif, tapi kamu sendiri mikir negatif terus ke aku. Ya, soalnya kamu tuh selalu seperti itu. Oke. Kalau begitu, coba sebutin hal yang jelek-jelek tentang aku. Pertama, kamu tuh orangnya cerewet. Kedua, kamu selalu bilang aku moody. Padahal kamu tuh dua kalinya aku. Yang ketiga, kamu tuh orangnya ceroboh. Kamu kok telat sih? Sorry. Hati-hati, di laptop ya lu. Kenapa kamu tiba-tiba diem? Gak apa-apa. Aku cuma bete aja. Kamu udah janji gak akan marah sama aku, tapi kamu malah marah-marah. Lagian, kalau aku emang kayak gitu, why you choose me? Why I choose you? Well, gak ada alasan yang penting. So, why you love me? Kamu yang bukan orang yang sebaik itu. Tapi karena kamu, aku jadi orang yang lebih baik. Aku jadi lebih sabar. Aku jadi orang yang lebih care. Dan yang paling penting, kamu juga perempuan satu-satunya yang bisa terima aku apa adanya. Dari mana kamu yakin kalau aku terima kamu apa adanya? Kamu memang perfeksionis, tapi karena sifatmu itu, aku jadi bisa introspeksi diri dan buat aku jadi lebih baik. Kamu memang suka marah-marah, tapi kadang itu memang karena salahku. Kita memang gak butuh orang yang sempurna. Kita cuma butuh orang yang bisa melengkapi kita. And that's why I choose you. My life will never be complete without you. So, Lana Emilia Gunawan Yudi, will you spend the rest of your life with me?